ada Bunda Niken dan juga Bunda-Bunda serta Ayahanda yang sudah berkenan hadir untuk belajar bersama kita di sini. Untuk itu, demi kelancaran kita pada malam hari ini, marilah kita buka bersama dengan membacakan lafadz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim dan bisa berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa disilahkan. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan dengarkan terlebih dahulu sebelum nanti kita akan menyimak pemaparan materi kita pada malam hari ini. Ada sambutan dari Bunda kami sebagai pembina, yaitu Bunda Wafa Yosida. Kepadanya kami silahkan, Bunda. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Zelda atas waktu yang diberikan. Ya. Baik, Bunda. Selamat malam Pak Ismail, Pak Rizal, Bu Citra, ya, sebagai pembina yang berkolaborasi dengan saya tahun ini diamanahi sebagai pembina Banten juga, ya, selain Jabodetabek. Luar biasa. Ya, dengan Ibu Citra. Oh, baik, Bunda. Ya, perkenalkan dulu mungkin, ya, saya Wafa Yosida. Saya dari Bogor. Jadi dengan dompet duafa itu nggak jauh ya di Parung kalau dompet duafa. Alhamdulillah sudah masuk ke tahun 8 ini bergabung dengan Komet. Ya, ya. Dan insya Allah jika bergabung dengan Komet ini tidak pernah putus untuk bertolabul ilmi, untuk bersilaturahmi dengan guru-guru hebat senusantara. Dan ya, tujuannya adalah meningkatkan kapasitas kita sebagai guru sehingga menjadi guru yang betul-betul bermanfaatlah untuk baik itu untuk peserta didik tentunya, begitu juga untuk teman-teman sejawat. Seperti pada malam hari ini, saya sangat bersyukur bisa bergabung dengan Komet Banten, dengan Bu Citra, ya. Di Komet Banten yang selalu eksis dan selalu menebarkan manfaat ilmu yang luar biasa seperti pada malam hari ini, yaitu tentang STEM, ya, yang akan dijelaskan lebih jauh oleh Pak Ismail Haryanto. Selamat malam Pak Ismail, terima kasih sebelumnya bisa memberikan manfaat ilmu, semoga tambah berkah. Memang Pak, dengan STEM ini mungkin banyak juga ya yang belum tahu apa itu STEM. Jadi saya juga pernah beberapa kali mengikuti pelatihan STEM gitu. Tapi beberapa guru kemudian agak sulit untuk menerapkannya. Seperti apa sih harus penggunaan pendekatan STEM itu di dalam kita memberikan proses pembelajaran di kelas, itu yang agak terkendala ya di situ, karena kan gabungan dari science, technology gitu ya, engineering, matematik harus tergabung di dalam satu ikatan pembelajaran di mana tujuannya adalah meningkatkan kompetensi peserta didik, kompetensi abad 21 ya. Mungkin begitu ya Pak Ismail. Nah, ya jadi kendalanya adalah memang bagaimana sih mengimplementasikan supaya STEM ini bisa dijalankan gitu ya, bisa diaplikasikan di dalam kelas. Nah, alhamdulillah pada malam hari ini Komet Banten bisa memberikan materi itu. Semoga bisa membuka wawasan kita dan juga kita juga bisa tahu ya, pertanyaan-pertanyaan kita bisa terjawab di sini, insya Allah.
dengan niat yang baik, semangat yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk mencerna apa yang akan Pak Ismail sampaikan. Terima kasih banyak. Mungkin dari saya cukup sekian, Bu Zelda. Selamat menimba ilmu, ya, insya Allah bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizal ya untuk Komet Banten yang selalu dikoordinir dengan baik dan rekan-rekan semua Ranger Banten. Ya, begitu silakan Bu Zelda diteruskan. Baik Bunda, terima kasih Bunda Wafa Yosidin sudah memberikan sambutannya pada malam hari ini dan juga sedikit membuka tentang materi kita pada malam hari ini. Betul Bunda, terkadang memang kita sebagai guru, terutama kami, saya sebagai guru PAUD, kita masih bingung bagaimana terkait aplikasi STEM itu di kelas. Dan juga terutama kita belum punya banyak pilihan materi yang ingin kita sampaikan untuk anak-anak terkait sainsnya, apalagi teknologi yang bisa kita ajarkan kepada anak usia dini ya. Mungkin untuk anak SMP atau SMA tingkat yang udah atas, mereka sudah bisa diajarkan itu. Tapi untuk yang lebih sederhananya, untuk anak-anak di usia PAUD, gitu, kami yang ada di level pendidikan anak usia dini, mungkin nanti Bapak Ismail akan bisa memberikan gambaran untuk kami semua. Namun Bapak Ibu, izinkan saya untuk memberikan sedikit gambaran atau juga akan membacakan CV beliau, Bapak narasumber kita yang luar biasa pada malam hari ini, sebelum nanti kita akan melanjutkan kepada materi yang akan dipaparkan oleh Bapak Ismail. Bapak Ismail, mohon izin Pak untuk membacakan CV-nya. Kan, Bu. Oke, untuk beliau ini lahir beliau ternyata dari Lamongan ya Pak, dan luar biasa ini guru muda karena beliau 20 September terlahir di tahun 1985. Waduh, ini masih fresh sekali ya Pak ya, luar biasa, sudah banyak sekali prestasi yang beliau dapatkan juga. Dan sampai saat ini beliau masih mengajar ya Pak, sebagai guru IPA, sebagai guru fisika, dan juga saat ini mengajar di Jombang ya Pak ya. Pengalaman organisasinya banyak sekali. Beliau adalah penggerak komunitas PKBKM, koordinator program komunitas belajar, komunitas sekolah STEAM Indonesia, luar biasa. Selain itu juga beliau selalu menjadi narasumber pada pekan komunikasi serentak bagi PMM, dan juga narasumber pemanfaatan PMM, forum KKG Tembelang. Selalu menjadi presenter seminar komunitas STEAM Indonesia, dan juga beliau sebagai presenter seminar online daring Selasaan, ketua panitia kompetisi Rocket Air Regional Jombang yang bekerja sama dengan MGMP Fisika SMA. Wah, luar biasa ya, Pak. MGMP IPA SMP dengan PPIPTK Ristek Dikti Jakarta juga. Luar biasa sekali. Sampai saat ini, Bapak sebagai penggerak komunitas PKBKM ya. Ini banyak sekali prestasi beliau sampai saya bingung membacakannya gitu. Dan selain itu juga beliau selalu menjadi juara prestasinya, juara ONS Guru Fisika SMA tingkat kabupaten, penerima beasiswa juga, Pemprov Jatim. Wah, luar biasa ya, Pak ya. Selain itu juga pengajar praktik PGP Angkatan 5 Kabupaten Jombang, luar biasa. Dan selain itu, pengalaman beliau juga selalu menjadi pembina siswa untuk melatih siswa yang akan mengikuti juara-juara lomba IPA, fisika, dan juga kimia. Wah, ini bikin ngiri Pak prestasinya. Kayaknya kita
mesti benar-benar belajar nih, bukan hanya pada malam hari ini aja. Selanjutnya kalau ingin ada yang dikonsultasikan terkait semuanya Pak ya, STEM ini, nanti bisa boleh japri langsung atau konsultasi langsung dengan Pak Ismail ya Pak ya. Luar biasa. Baik Bapak, untuk riwayat pendidikannya beliau S1 Pendidikan Fisika di Universitas Negeri Surabaya dan juga S2 Pendidikan Fisika di Universitas Negeri Malang. Selanjutnya ini Pak, source course ini wah luar biasa ya Pak, di University Cina Pak ya. Hebat, luar biasa. Berarti beliau ini pengalamannya sudah memang tidak diragukan lagi. Meskipun usianya memang masih muda ya, 1 tahun kakak kelas saya, 1 tahun di atas saya, luar biasa. Dikit sama saya Mbak Jelda. Kenapa? Anaknya Bunda. Beda dikit sama saya. Iya kadang-kadang luar biasa ya dengan prestasi yang sudah sebanyak ini gitu, tapi beliau masih muda. Mungkin kan ada yang mau angkat tangan tuh sebelum dimulai. Oh, mungkin mau langsung tanya nih. Padahal kita belum buka materinya, tapi sudah luar biasa penasaran. Mereka penasaran dengan Pak Ismail. Kita tepuk tangan dulu dong Bu Zelda buat Pak Ismail. Oh, baik Bunda. Iya, bagaimana? Silakan Bunda dan Ibu-ibu yang sudah hadir pada malam ini, kita berikan aplaus untuk Pak Ismail yang sungguh luar biasa. Terima kasih juga Pak Ahmad Dhani nih, sudah Pak Ahmad Dhani. Standby. Pak Ahmad. Standby juga. Dari Lamongan. Kayaknya tetanggaan tuh sama Pak Ismail deh. Oh iya, jangan-jangan ya, benar ya. Oke, terima kasih. Itu sedikit riwayat pendidikan dari Pak Ismail Haryanto. Sebetulnya kalau ingin saya bacakan itu sangat banyak sekali prestasi dan pengalaman beliau. Namun keterbatasan waktu kita udah nggak sabar ingin menyimak paparan materi pada malam hari ini. Untuk itu waktu dan kesempatannya kami persilakan untuk Bapak Ismail Haryanto memaparkan materi kita pada malam hari ini. Monggo Pak. Baik Bu. Terima kasih Bu Zilda ya atas kesempatannya selaku moderator pada kegiatan webinar malam ini. Terima kasih juga kepada tim pembina, tadi ada Bu Wafa, kemudian pengurus komunitas guru media pembelajaran Komet wilayah Banten yang tentunya tadi disampaikan selalu terus bergerak, berinovasi, mewujudkan tentunya merdeka belajar ya. Saya terus terang sangat senang sekali mendapat kesempatan untuk bisa sharing pada kesempatan ini dan sekaligus juga mewakili dari komunitas Sekolah STEM Indonesia. Tentunya tadi yang disampaikan Bu Zilda tadi mungkin sekelumit pengalaman, tentunya Bapak Ibu sekalian di sini pengalamannya jauh lebih banyak ya. Tentunya di sini hanya semacam sharing gitu ya, sharing. Saya sendiri juga belajar, sama-sama belajar dengan saya menyampaikan paparan sekaligus saya juga belajar sebenarnya seperti itu. Saya ingin menyapa dulu Bapak Ibu yang telah hadir pada kesempatan malam ini. Selamat malam Bapak Ibu guru yang penuh semangat ya. Tentunya sebagai pembelajar yang sepanjang hayat senang sekali bisa bertemu walaupun nantinya sesaat. Mari bersama-sama kita menata niat untuk belajar dan berkhidmat demi generasi penerus yang hebat. Dengan didampingi Bu Zilda sebagai moderator yang mengatur jalannya webinar dengan tepat, mohon Bapak-Ibu bisa mendengarkan dengan hikmat dan bisa bertanya serta berpendapat. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dan berkat. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-Ibu sekalian, tadi sudah sekilas perkenalan asal daerah dan saya suka sangat senang sekali ternyata sangat antusias dari berbagai macam daerah di seluruh Indonesia ya. Bahkan dari Papua juga ada, dari Kalimantan, Sulawesi, dari Jawa, NTT. Ya semua NTT. Iya. Bapak Ibu, boleh saya izin untuk saya juga ingin tahu Bapak Ibu ini dari jenjang sekolah mana? Dari kemudian Bapak Ibu juga bisa menuliskan di kolom chat apakah Bapak Ibu sebelumnya juga sudah pernah menerapkan pembelajaran STEM ini sendiri.
Mohon izin, monggo bisa ditulis di kolom chat ya. Ya, ada Ibu Mariani dari TK, TK ya, istri ya. Ada Bu Ena juga dari TK. Ada dari PAUD, Bu Ika. Ya, belum pernah menerapkan sebelumnya ya. Kemudian ya, 50% ada dari PAUD, Pak Ismail. Iya. Oh, PAUD. apa ya, ini Bapak Ibu mungkin ya tadi di judul itu untuk semua jenjang ya sebenarnya mungkin apa dalam tataran substansinya saja secara global. Kalau secara teknis ini gurunya masing-masing yang sangat tahu, karena saya sendiri juga misalkan di PAUD ya, saya nggak mengajar di PAUD, jadi nggak tahu secara langsung, cuman secara global mungkin ada hal-hal yang bisa kita samakan persepsi seperti itu. Ada NTB dari ST juga, ST. Ada TK juga. Wah, PAUD itu ya. Pembelajaran STEM itu udah mulai berjalan hampir setiap hari, Pak. Di anjuran pemerintah gitu, kalau untuk di PAUD. Ya. Oh gitu ya. Isunya gitu, trennya mengarah ke apa lebih jenjang yang paling bawah. Trennya untuk PAUD, PAUD kemarin-kemarin kan masih. STEM secara sederhana gitu, Pak. Iya. Ya, TK rata-rata. Ini dari SMP, SMA nggak ada ya? Dari SMP, ada ya? Ada hanya 50%-nya itu PAUD. Nggak pernah. Lebih banyak PAUD ini. Karena ada komandan PAUD-nya, Pak. Iya, Pak. Saya juga PAUD. Wah, ini tantangannya ini. Tantangannya lebih, PAUD ini lebih besar daripada ngajar di SMA. SMP. Ya, ini rata-rata juga sudah pernah menerapkan. Tapi itu jadi mungkin terkait isu STEM ini kan sudah agak lama. Maksudnya STEM sendiri sudah lama, cuman di Indonesia juga sudah lumayan ya. Saya sendiri juga baru ikut beberapa itu waktu STEM yang ada di SIKIS ya. Dan memang saya ikut gerbongnya SIKIS ya. SIKIS salah satu yang merekomendasikan tentang STEM itu 2017 itu, kemudian 2018 kalau salah itu sudah kolaborasi dengan PMPTK IPA mengadakan apa namanya di Bandung itu di Parpela ya. Kebetulan dari komunitas kami ada yang mengirimkan 100 guru dan modul itu. Kemudian lanjut 2019-2020. Ingin saya sampaikan Bapak Ibu, mungkin ini saya share screen ya sekalian itu ya Bapak Ibu. Silakan Pak. Ini alhamdulillah nih Pak Ismail, sambil saya pantau ini untuk chat yang masuk, yeah. Rata-rata beliau memang dari PAUD. Kalau boleh tahu ini nanti berapa lama kalau alokasi waktunya Bu Silda? Ya. Iya, Pak. Ya, jadi Bapak Ibu, mungkin saya tadi perkenalan secara langsung tadi sudah dikenalkan Bu Silda. Jadi saya kebetulan sekarang ini guru SD. Jadi sebelumnya pernah ngajar di SMK, pernah di SMA, pernah di SMP, pernah. Dan terakhir sekarang akhirnya berlabuh di ST di sekolah dasar. Ya, terus iya. Ya kebetulan saya juga di komunitas sekolah STEM Indonesia selaku koordinator program. Sebenarnya bersama Pak Pakar Ali IT-nya ya Pak Pak Rizal ini, sama Pak Rizal juga. Bapak Ibu, jadi pada kesempatan ini saya mencoba sharing aja sharing terkait penerapan pendekatan STEM dalam pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan abad 21 siswa ya tadi disampaikan oleh Bu Wapa. Ya, ini terkait ada website saya, barangkali bisa mengunjungi website saya itu ada, tapi cuma mungkin apa ya, ada proses saya perbaiki. Ini website saya di ismailharyantomediacent.com. Bisa dilihat nanti ada di situ artikel-artikel tentang STEM ya. Cuman memang ini proses saya mengupgrade ya karena berubah tugas ke sekolah dasar yang sebelumnya di SMA, SMP. Ini ada silakan dilihat juga saya punya artikel ilmiahnya juga ada artikel beberapa tentang STEM. Nah, pernah untuk mendapat apa
penghargaan anunya apa mendapat hibah research grant menang STEM juga pernah, juga pernah mengikuti lomba finalis STEM juga ada beberapa mungkin terkait dengan referensinya itu bisa dicek. Kemudian juga di komunitas STEM ada websitenya STEM School Community ini juga bisa dicek Bapak Ibu. STEM School Community itu seperti apa programnya bagaimana terkait STEM itu ada di website. Baik, kembali ke presentasi tadi. Bapak Ibu, saya awali dari ya ini yang paling ya saya rasakan ini dulu waktu di awal-awal dulu juga sama seperti itu bahwa ini masalah mindset ya. Jadi Bapak Ibu dalam memahami kurikulum sebuah kurikulum ya, menurut saya ini kita harus bisa memilah mana yang domainnya adalah sifatnya baku, yang semua kita guru harus mengikuti willy-nilly ya mau nggak mau gitu. Tapi ada juga yang domainnya tidak baku. Ya. Jadi kita bisa mengembangkan sendiri. Ada hal-hal yang semua itu tidak harus kita ikuti. Ya. Kita bisa mengembangkan sendiri. Katakanlah sekarang terkait dengan LPP misalkan ya. Kalau menurut saya LPP yang baku apa ya? Kalau dilihat dari komponennya, yang jelas LPP itu harus ada identitas, harus ada tujuan yang jelas terukur, ada aktivitas dan ada assessment ya untuk mengukur ketercapaian tujuan. Nah, di selebihnya itu ya itu apa kreativitas ya itu hal-hal yang tidak baku. Artinya kita bisa menambah, bisa mengurah apa, bisa mengkreasi sendiri seperti itu. Terkait pembelajaran juga gitu. Sekarang ini apa namanya itu filosofinya yang ditekankan dulu juga sudah, cuman sekarang lebih ditekankan ya filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang diantaranya yang ada beberapa itu ya. Nah ini maksud saya gini Bapak Ibu, jadi kita itu entah kurikulumnya apa saja, kurikulum KTSP Merdeka, kurikulum K13 Merdeka, ada hal-hal yang memang itu substansi yang sifatnya tidak apa ya, kita nggak terpengaruh oleh kulit, kita tetap fokus. Makanya di komunitas saya memang kita hari-hari ini lebih fokusnya situ ya, nanti kedepannya juga akan melengkapi dari sisi administrasi kurikulum. Nah tentunya dari filsafat pedoman lah dari yang menjadi pijakan itu kan sekarang ini kan ke pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu diantaranya saya bacakan aja kodrat zaman dan kodrat tertalam ya, kodrat anak, kodrat zaman bahwa sebisa mungkin pendidikan itu atau pembelajaran kita mengarahkan anak kita itu supaya tidak ketinggalan dengan perkembangan ya, kita mendidik anak pada zaman sesuai dengan zamannya seperti itu. Lah sehingga ini semua kan terakomodir menjadi sebuah kriteria profil pelajar Pancasila. Jadi semuanya sudah ada di kriteria inilah yang menjadi acuan kita. Entah itu kita menggunakan cara apa saja yang penting arahnya ke sini kan itu. Baik, kemudian saya lanjutkan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, saya ingin sedikit sebelumnya nanti di akhir-akhir akan saya memaparkan tentang praktik baik ya tentang STEM. Tren terkait dengan perkembangan teknologi revolusi industri 4.0 dan society 5.0 ya. Jadi trennya di antaranya itu kita semakin ke depan nanti akan semakin berdekatan dengan teknologi-teknologi otomasi seperti itu. Nanti serba otomasi ya. Mau apa aja otomasi utama teknologi robotik ya, sensor berbasis sensor. Nanti semakin ke depan ini teknologi mengarah ke situ, big data ya, Internet of Things, IoT dan semua kontrol. Nah, mungkin sekarang belum terasa. Nanti berapa tahun lagi mungkin. Nah, inilah kita menyiapkan generasi-generasi yang mungkin nantinya akan tinggal pada zaman itu seperti itu. Nah, makanya perlu ada perhatian Bapak Ibu. Kemudian isu yang berikutnya yang sangat dekat dengan kita ya. Kalau kita mau melihat berkaca ya bahwa
kita itu berada di persaingan bebas ya, apa kompetisi ya, persaingan, dan jangan sampai kita itu menjadi, apalagi generasi kita yang akan datang itu menjadi tamu di negaranya sendiri. Kenapa? Karena ya kita mau nggak mau ya mengakui bahwa baik kita itu masih didominasi produk luar, apapun ya, hal-hal yang sekecil apapun itu dari luar. Apalagi sekarang ada perdagangan online gitu. Bayangan saya gini, kalau kita tidak menyiapkan anak-anak didik kita untuk mampu bersaing minimal, ya memang banyak variabelnya. Minimal anak-anak itu ya generasi ke depan itu bisa mencipta, bisa memproduksi sendiri. Katakanlah apa ya, aku punya dari sumber daya alam tapi nggak bisa mengolah sendiri, yang ngolah dari luar. Gitu. Ini salah satu isu yang kemudian menjadi apa ya, mungkin jadi gilesan kami di Komdes Class Time untuk mencari bagaimana sih untuk kedepannya ini bisa mengintegrasikan. Nah, ini juga ada apa namanya, yang sering juga menjadi pertanyaan selama ini kita mungkin sudah tenang ya, karena toh nanti kita ngajar, entah itu dengan mengajarkan anak sampai kreatif, sampai inovatif atau tidak, nanti endingnya kan di perguruan tinggi ya. Di perguruan tinggi nanti kan diajarkan cara menginovasi ya. Nah, akan tetapi tentunya secara logika kalau apa ya, kreativitas, inovasi ini kita ajarkan sejak dini, apalagi kita dipaut sudah ditanamkan sejak paut, tentunya nanti hasilnya akan lebih maksimal. Seperti itu logikanya untuk menjawab seperti itu. Sehingga sejak PAUD, SD, TK, SD, SMP, SMA harusnya memang ada kesinambungan kita untuk menanamkan itu. Ya, yang menjadi pembahasan dalam konteks korelatifitas inovasi itu kan kalau kita lihat dari proses kognitif di penguasaan pengetahuan itu creating, ya, mencipta itu ya. Nah, mencipta ini memang dulu di awal-awal kurikulum K13 ke K13 ya, kalau nggak salah, itu sempat dipisah. Mencipta hanya kelas jenjang sekian. Tapi kemudian ada revisi ya, bahwa mencipta, orang itu mencipta bisa jadi mulai dari jenjang SD, jenjang bahkan PAUD. Nah, itu disesuaikan dengan levelnya. Yang membedakan ada level menciptanya. Seperti sehingga, apa ya, ya harusnya kita sejak SD sudah sejak PAUD bahkan itu sudah mengembangkan daya cipta anak didik kita. Jadi kita selama ini berhenti pada evaluating ya, menguasai pengetahuan. Anak sudah paham pengetahuan, sudah bisa menganalisa, bahkan mendalam analisanya, mengevaluasi. Tapi masih jarang sekali anak itu berpikir secara out the box, berpikir pada evolution ya, sehingga bisa mencipta. Kemudian ya mungkin saja itu yang menyebabkan kita dari dulu kita tidak percepatan untuk bersaing dalam hal inovasinya kurang, sehingga tadi itu ya logikanya ya kita harusnya dari start terus kesinambungan mengembangkan kreativitas inovasi ya dalam konteks mencipta tadi itu sejak dini di SMP. Oleh karena itu inilah isu-isu tadi, ada revolusi 4.0, ada 21 tadi, kemudian nah ditambah lagi adalah sustainable development goal. Ini adalah menjadi isu global ya, tantangan apa dipakati oleh negara-negara termasuk lingkungan energi, polusi seperti itu. Inilah maka salah satu cara itu adalah melalui pendekatan pendidikan berbasis STEM, pendekatan. Nah, di mana ini juga gitu, STEM ini sudah bukan suatu tujuan. Kita tidak latah dengan ada STEM. Kita kan kadang-kadang ini ya, kita itu dari luar itu agak terlambat. Apa-apa itu agak terlambat. Misalkan STEM ini kan sudah lama, baru masuk ini. Kemudian ada pembelajaran berdiferensiasi itu kan sudah lama di luar. Kemudian masuk barusan. Kita ya di sini mungkin tidak fokus apa, tidak penekannya ke latah ke istilah dari luar, tidak. Tapi memang kita benar-benar tadi mencari solusi. Jadi STEM ini sebagai salah satu cara, kalau salah satu ya berarti ada yang lain gitu ya. Yang mana kalau memang STEM ini bisa kita gunakan itu akan berpotensi untuk kita berkolaborasi ke banyak komunitas ya. Karena di Asia Tenggara itu ada STEM ID, ada STEM sistem. Masih isu STEM itu masih dipakai gitu. Sehingga
Di samping STEM itu juga efektif kalau kita gunakan untuk meng-trigger anak itu sampai mencipta tadi. Nah, jadi STEM itu sebagai salah satu cara, bukan tujuan. Baik, lanjut Bapak Ibu, mungkin sekilas tadi ini saya kan tadi sudah banyak yang sudah pernah praktek STEM ya. Ada STEM itu pendekatan yang diawal di Amerika tahun 1990, udah lama ya. Pendekatan yang mengintegrasikan antara sains, teknologi, engineering, matematik dalam merancang sebuah produk atau sistem melalui pemecahan masalah nyata. Nah, ini cirinya berbasis project tentunya, lintas mata pelajaran, engineering design proses, ya. Kemudian berpusat pada murid. Nah, ini kemudian tadi dikembangkan oleh COFAC di Korea Selatan, melibatkan unsur art ya, jadi menjadi STEAM. Nah, kemudian dikembangkan lagi nggak usah di Malaysia ya, menjadi STEAM reading bahasa. Tapi sebenarnya Bapak Ibu kalau membaca dari literatur ya, kemudian berbasis STEM ini memang domainnya 4 yang utama, tapi tidak menutup kemungkinan kita juga bisa mengkolaborasikan dengan domain yang lain, subjek yang lain. Tergantung konteks proyeknya. Apa nanti yang jadi tidak harus kita ada STEAM, kita ikut STEAM. Ya, kita sementara kita gunakan STEM kalau komunitas kami karena memang STEM masih dipakai untuk secara global itu di Asia Tenggara masih menggunakan istilah STEM. Ini kemudian ya proyeknya juga banyak sekali ya, jadi ya sebelum ke proyek ini dulu. Ini mungkin saya perlu juga jadi STEM ini arahnya sampai mencipta. Kalau maksudnya gimana? Jadi tidak lagi memahami sebuah pengetahuan, baik itu pengetahuan konseptual, prosedural atau faktor, tapi sudah mencipta. Jadi ada dua tahapan di pembelajaran berbasis STEM ini ada pengetahuan prasyarat, yaitu pemahaman tentang pengetahuan konseptual atau pengetahuan prosedural atau faktor yang sebelumnya sudah dipahami, sehingga dilanjut melalui STEM ini, tinggal STEM ini menggunakan pengetahuan yang sudah dipahami tadi untuk menggunakan tahapan engineering design proses menghasilkan sebuah produk. Sehingga jadi tidak lagi memahami. Kalau memahami dalam pembelajaran yang lain ya, menggunakan pendekatan yang lain, inquiry dan lain-lain ya. Nah, nanti setelah memahami baru menggunakan pendekatan STEM. Jadi itu pendekatan STEM itu di situ. Lanjut ke sini tadi, ini unsur art, sains, teknologi ke teknologinya, sains, konseptual sains, engineering. Nah, ini konteks-konteks proyeknya yang banyak sekali. Jadi tadi juga ditanyakan bagaimana sih salah satu cara kita. Jadi kalau bisa memang sekolah, ini pengalaman saya, kalau bisa anak-anak itu sampai menghasilkan dengan mudah, kita butuh membantu memfasilitasi, sehingga salah satunya ya, ke sekolah kalau memang ada timnya atau ada waktu ya, itu menyediakan. Bahkan saya waktu di sekolah di SMA dulu itu ketika ada event namanya Festival Inovasi ya, itu sudah saya mengkelompokkan, saya kasih di website itu, saya kelompokkan misalkan tema ini videonya ya, jadi sumber referensi yang paling utama biasanya itu YouTube dan artikel kalau tingkat SMA YouTube dan artikel ya. Jadi YouTube itu saya sudah mengelompokkan, ini misalkan energi terbarukan saya pecah, bioetanol, biobriket, biogas, panel surya. Nah, setiap itu sudah ada YouTube-nya, contohnya yang membuat ya, jadi minimal kan ada contohnya dulu anak-anak itu apa namanya itu ATM ya, kalau ada contohnya dari situ tinggal memodifikasi. Jadi saya mengelompokkan itu yang tingkat SMA ya, mengelompokkan YouTube tinggal link-linknya tinggal di anu. Bahkan artikel juga kalau tingkat SMA itu, kalau sudah SMA kan lebih menak anu. Artikel itu saya kelompokkan, mengiprint ya artikel-artikel yang sangat banyak. Saya kelompokkan artikel-artikel, karena kalau nunggu anak-anak ngeprint itu nggak jadi ngeprint. Jadi anak-anak tinggal menstabilo ya. Kalau level SMA gitu sudah mengajarkan bagaimana literasi artikel, misalkan membuat penyaringan, membuat ya tadi energi, tadi masalah energi panel surya,
Nah, mungkin dari artikel 1 ini membuat panel surya, membuat biobriket misalkan. Briketnya dari ini bahannya, caranya seperti ini, cara mengujinya. Nah, itu baca di artikel. Seperti kuliah ya. Ya, itu kalau kita diajarkan sejak SMA, bahkan kita mengkoleksi ya artikel, itu enak nanti. Ya, itu kemudian isu ininya kan ini ya, proyek berbasis lokal, sumber daya lokal juga Indonesia, karena Indonesia kaya dengan sumber daya alam yang tidak dimiliki oleh pihak luar ya. Ya, ini menjadi suatu keunggulan. Yang berikutnya adalah proyek yang kaitannya 4.0, robotik, IoT, integrasinya. Jadi sekarang itu belajar IPA itu kalau tidak memahami dunia robotik itu kurang ya, kurang, karena dalam prakteknya di era ke depan itu konsep-konsep IPA itu akan bersandingan dengan teknologi robotik. Misal penyiraman tanaman ya, misalkan itu yang barusan kemarin juga proyek dengan anak-anak. Itu penyiraman tanaman. Konsepnya ada di biologi, misalkan ada kandungan pH-nya sekian. Tapi itu secara teknologi di era ke depan itu harus bisa secara menggunakan sensor, menggunakan microcontroller seperti. Ya, itu ya Bapak Ibu, itu terkait dengan tema-tema. Jadi ini diterapkan, implementasi STEM itu diterapkan di intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, jadi semuanya bisa. Jadi kalau dulu kan kita kalau fokusnya masih parsial lah. Jadi pembimbing karya ilmiah mau mengajarkan anak sampai menghasilkan karya ini, karya ini. Tapi sebatas itu. Jadi belum melekat dalam pembelajarannya, terpisah, terputus. Sehingga dulu itu kan di awal-awal, makanya dari Balitbank salah ya. Nah, harusnya ada embedded secara ya di pembelajarannya, memang kita mengajarkan anak kreatif, di ekstranya juga gitu, bahkan di kokurikuler juga gitu kan gitu. Nah, di pembelajarannya ini seperti apa, di kokurikuler seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi kemudian ini kalau di intrakurikuler di komunitas kami itu punya sebuah pedoman. Jadi dulu ini sebenarnya sebelum kurikulum merdeka ya, kita itu sudah mengonsep satu semester itu satu proyek. Nah, ini ada sekolah yang menjadi pilotingnya sudah menerapkan itu, dan memang harus butuh kolaborasi dengan antar guru MGMP di sekolah itu. Kalau enggak akan ya berat nanti. Maksudnya akan mengerjakan sendiri kalau berkolaborasi gitu. Sehingga di sekolah ada MGMP itu ya, itu dimanfaatkan. Bahkan masuk ke RKS sekolah ada timnya. Gitu ya, itu di satu semester satu, jadi memilah mengurai konteks proyeknya apa. Ini bisa kita itu dari proyeknya dimasukkan ke materi. Kalau di intrakurikuler itu kan terbatas KD, kalau dulu KD ya, sekarang TP ya. Nah, itu jadi terbatas, kita harus memilah, memetakan lah kalau di intrakurikuler itu. Bisa kita dari proyeknya dulu dimasukkan ke tema mana yang cocok, atau tema apa, proyeknya apa gitu, sehingga kemudian menyusun perangkat, instrumen satu semester satu aja, nggak usah terlalu banyak. Dulu kan itu. Nah, ini di intra. Nah, di intra ini butuh kolaborasi. Nah, pola integrasinya ini kan ya ini yang tadi ditanyakan. Memang yang paling enak itu ya silo ya. Ini yang sendiri-sendiri, sain sendiri ngajari kita sehari-hari itu. Tapi ada juga yang tengah-tengah mungkin namanya embedded. Embedded ini kita itu meskipun misalkan saya waktu di SMA ngajarkan fisika. Konsepnya hukum Pascal. Nah, waktu itu proyek tentang membuat sistem hidrolik. Nah, selama proyek itu saya itu juga menunjukkan ke anak-anak bahwa sisi matematika ini loh, saya memberikan penekanan itu. Bahwa matematika ini, teknologinya ini, engineering-nya ini. Nah, itu yang disebut dengan embedded. Ya, ini yang pemahaman saya seperti itu, embedded ya. Nah, ini yang juga yang paling sederhana juga embedded ini. Yang paling kompleks ya justru STEM transdisiplin ini, integrated. Ya, ini yang agak sulit karena ini harus berkolaborasi dengan guru-guru yang lain, mengatur jadwal ya, seperti itu. Ya, harusnya seperti ini. Nah, jadi kalau kita integrated itu janjian dengan guru yang lain mau temanya apa dengan ini waktunya. Nah, ini ada di sini jadwalnya, kalau saya baca di bukunya STEAM itu
COVAC itu ternyata mirip dengan co-curricular apa project P5 ini. Jadi penjadwalnya mirip, ada yang satu minggu itu bisa dipisah-pisah. Nah, itu. Nah, cuman kalau di co-curricular, di co-curricular kan bisa yang pertama menggunakan kita memanfaatkan mengintegrasikan STEM itu di kegiatan P5. Jadi disampaikan. Ada beberapa tema yang bisa berkaitan langsung ya, berdikayasa, kewirausahaan itu bisa karena lokal ya. Cuman memang ini kan di tema itu untuk saat ini penekanannya itu bukan ke kontennya. Penekanannya ada di dimensi proses apa? Dimensi profil pelajar Pancasilanya. Takutnya ya apa namanya itu ini kalau project STEM itu ya harus menguasai konsep gitu loh. Kalau nggak menguasai konsep trial and error nanti dalam membuat. Sehingga ya bisa saja kita P5 kan endingnya nanti ada gelar karya. Gelar karya juga menunjukkan produk akhirnya. Tapi kadang-kadang kita juga dari pedoman itunya apa dari rekomendasinya itu P5 fokusnya adalah prosesnya, dimensi profil yang dinilai kan itu. Sehingga apa ya kada tidak berfokus pada konten atau produk. Tapi ini bisa disiasati ya. Nah, ini yang di co-curricular ya. Ya kembali ke tadi kalau yang di ya ini sekilas saja karena sudah ini ya di intra itu kalau menerapkan cirinya itu kalau di apa STEM ini kan EDP ada EDP engineering design process di situ ada tahapan engineering design process terkait engineering design process modelnya banyak itu Anicoli seperti itu banyak yang penting engineering process itu adalah anak itu menggali mengidentifikasi masalah dulu mengetahui apa problemnya masalahnya. Kemudian menggali informasi dari berbagai sumber. Setelah itu mengemukakan rumusan alternatif-alternatif solusi atau desain. Setelah banyak rumusan, memilih salah satu rumusan alternatif desain yang atau solusi yang paling sesuai. Kemudian proses pembuatannya, merakitnya atau menerapkannya. Kemudian baru melakukan perbaikan, baru mengkomunikasikan. Itu secara umum seperti itu. Kalau secara umum engineering design prosesnya ya, kalau di ini, ini engineering. Nah ini kalau diterapkan dalam pembelajaran di dalam intrakurikuler, nah ini selama ini setelah ada kurikulum merdeka, ini ada seolah-olah project based learning ini hanya bisa dilaksanakan di co-curricular di P5, padahal ya tadi P5 fokusnya itu tadi ya di intra juga masih bisa kita melaksanakan, tapi memang tadi itu butuh ekstra ya. Di intra kita ketika menerapkan ya seperti mungkin sebelumnya di kurikulum K13 ya kita bisa mengintegrasikan EDP tadi di PJBL STEM versi Laboiras. Ada reflection, research, discovery, application, ada PJBL yang Lukas ya versi Lukas itu. Ini oke. Kemudian ini kalau dibuat model kan harus ada sintaknya. Ya, ini tadi sudah. Nah, kalau di co-curricular itu bisa, ya ini tadi kembali. Apakah sekolah ini itu memberikan penekanan lebih atau tidak? Kalau kalau ikut komunitas STEM ya diharapkan bisa salah satunya diterapkan atau di, misalkan di kurikuler ya. Nah, ini ada yang sekolah piloting juga ada tiap tahun itu festival STEM siswa, festival STEM sekolah. Menghasilkan karya-karya. Kebetulan dulu waktu di sekolah saya ini saya menggunakan nama FIKSA, Festival Inovasi dan Kewirausahaan. Ini anak-anak yaitu tadi apa ya, seolah-olah bisa enggak ini anak-anak itu sampai membuat sampai mempresentasikan apalagi waktu di sekolah saya itu sekolah ini pondok yang sangat terbatas. Itu bisa memfasilitasi. Ini pengalaman waktu ini internetnya enggak terlalu stabil. Ini sampai ada berapa finalis ya, 12 finalis membuat produk-produk. Ini itu tadi saya guru harus mengawal betul ya. Ini dari awal, bukan lepas ya. Artinya kamu idenya apa gitu ya. Kemudian setelah ini langkahnya ini sampai dulu ini saya ini bolak-balik ke Jombang, maksudnya di sekolah saya kan agak lumayan ya. Ini apa itu resiko ya. Jadi benar-benar mengawal itu kita itu kalau memang
itu sampai jadi seperti aslinya. Oke, baik, kemudian lanjut. Ini ada festival roket air juga. Roket air tadi sempat sampaikan. Jadi ada di setiap tahun itu ada kompetisi roket air ya, regional kemudian nasional yang di apa difasilitasi oleh PPTEK Ristek. Sekarang itu namanya apa ya? Ikut BRIN ya, PPTEK ya, tiap tahun ada. Kemudian lanjut. Baik, kalau di sekolah ekstra yang mungkin arahnya ke project STEM tadi ya, ekstra karya ilmiah, ekstra robotik, ekstra seni. Kebetulan di sekolah saya yang sekarang ini saya membuat ekstra robotik, mengajarkan anak ini di dunia program pemrograman, tapi dari sederhana-sederhana dulu. Nah, ini ekstra robotik di SD sudah masuk. Kemudian ini beberapa bahan ajar pembelajaran STEM, nanti bisa diupload. Nah, ini potensi berkolaborasi. Kalau di tingkat Asia Tenggara itu ada STEM ID. Kemarin itu ada festival STEM ya, di Thailand. Kebetulan komunitas nggak ada yang masuk. Kalau yang sistem ini ada yang masuk satu, waktu pelatihan sistem. Jadi banyak untuk berkolaborasi di STEM ini. Berikutnya, ini saya lanjut ke praktik baiknya ya. Ini dari SMA dulu. Kalau di SMA. Ini pernah ya di ya ini menggunakan tahapan sintaknya Laplace itu berjelas materi fluida statis konsep hukum Pascal ini ya. Jadi sama menggunakan tadi reflection itu menggali apa masalah melalui pengamatan terus pertanyaan-pertanyaan bersumber ketujuan proyek itu. Research menggali informasi dari berbagai sumber, bahkan bisa kita mendatangkan narasumber dari luar melalui Zoom gitu yang kompeten ya. Kebetulan kalau waktu dulu itu saya memanfaatkan alumni itu saya kelompokkan. Ini kalau bidangnya ini bidang ini nanti diundang gitu untuk memberikan materi. Kemudian research itu discovery membuat alternatif solusi desain. Nah, disinilah itu tantangannya untuk kreatif ya, berpikir kreatif. Karena itu tadi menghasilkan banyak ide. Nah, terus kritis. Karena kreatif-kritis itu satu paket. Setelah baik kreatif, terus dipilih salah satu ide yang paling sesuai kritis. Terus application, communication ini saya buat dibuat permainan gitu, dibuat tantangan. Jadi kebetulan ini akan membuat apa ini kayak sistem hidrolik, robot tirulang hidrolik, memindahkan ada tantangan. Jadi karena anak itu kalau dikasih tantangan permainan itu menyenang. Kan permainan di geser dengan cara itu ya. Kemudian memindahkan dalam waktu sekian. Nah ini ada reward-nya, ada tantangan. Kemudian pernah juga mau alat musik ya. Ternyata membuat alat musik itu juga ada fisikanya, bedanya seninya. Menentukan nadanya itu, frekuensi nadanya. Ini menggunakan versi Lukas, IPJPL Lukas. Nah, seperti ini. Membuat alat musik, nah, ini dibantu oleh pakai aplikasi di Play Store itu bisa kita mengecek ini sudah skalanya sudah benar atau belum, skala musiknya itu C D E apa F G-nya itu. Nah, ini gasing competition ini juga reflection gasing competition melalui permainan gasing. Ini konsep momen inersia yang ngomong konsep itu yang kalau di apa sehari-hari itu sangat kayak sulit ini apa penerapannya atau ini bisa dibuat permainan gasing ini yang jadi panitianya anak-anak sendiri diadu gasing paling berputar paling lama itu menggunakan konsep ya tadi kembali tadi bahwa konsepnya sudah diajarkan jadi sudah dipahami di STEM ini tinggal mengaplikasikan konsep itu menggunakan tahapan tadi engineering design process yang terintegrasi dalam model PJBL STEM gitu atau PJBL Lukas. Ya, ini yang mulai waktu itu di SMA saya coba untuk ada mengarah ke apa? Sistem apa itu? Mikrokontroler ya. Yaitu waktu itu modal Lukur Suruang basis Arduino. Ya, sudah mengenalkan dunia Arduino karena trennya gitu ya. Ini Arduino. Di waktu itu ini sudah anak-anak. Tapi ini semua memang disiapkan sekolah. Ya.
karena memang Arduino lumayan. Ini ada 6 paket. Atau gini, bisa disiasati kalau sekolah kota itu. Ini kebetulan memang ini kalau ini enggak ini disiasati oleh anak-anak sendiri. Jadi kebetulan saya itu ngajar kelas 5 paralel, kelas 11 tapi 5 kelas atau 6 kelas ya. Lah itu semua saya urunan itu. Urunan berapa nanti akhirnya diberikan ini, tapi ini dibuat praktek semua kelas. Ya itu tadi dulu menyiasati bagaimana ya caranya supaya bisa membeli ini. Tapi kalau sekolahnya siap membeli ya bisa. Ini buat. Nah, kalau di luar SD Estra ya tentu lebih bebas ya. Kita itu menentukan temanya karena enggak dibatasi KD gitu. Jadi pernah mengembangkan kompor biomasa, lorbek, dan water ya. Itu tadi, kalau kuncinya ya dua tadi, YouTube sama ide itu YouTube sama apa artikel gitu kuncinya kalau di tingkat SMA. Ya. Yang terakhir kemarin buat panel surya, teman belum sama masuk kan. Hidroponik berbasis panel surya juga, smart itu. Ya, itu pengalaman yang ada di SMA ya. Coba ini terakhir di SD. Kalau ini di SD kemarin pernah sharing tentang ya, mengintegrasikan teknologi panel surya di dunia SD ini, kelas 4 misalnya. Ini kebetulan proyeknya adalah mobil mainan tenaga surya. Tapi tadi kembali kita buat dikemas menjadi permainan ya, tantangan. Ini ada di video, nanti bisa di recheck sendiri. Ini kita juga membuat apa handout-nya gitu. Dan, ya yang perlu di pengalaman di sini itu ini. Jadi anak-anak itu kita itu juga mulai apa mengintegrasi sejak dini kita mengajarkan keterampilan proses itu, sains. Mengamati gitu. Masih banyak anak-anak itu ketika saya tanya tak suruh mengamati, itu bukan mengamati, malah menilai, menyimpulkan. Padahal mengamati itu apa? Mengamati kan menyampaikan fakta ya, apa yang dilihat belum sampai menyimpulkan. Nah, anak-anak itu sudah ya ini contoh. Nah, mungkin bisa dicoba di siswa masing-masing apakah sudah bisa mengamati. Mengamati, menyampaikan fakta yang dilihat, dibaca, yang didengar. Nah, ini juga harus perlu dilatih. Merumuskan pertanyaan. Nah, ini. Merumuskan pertanyaan ini juga perlu latihan. Anak-anak kalau belum enggak terlatih itu enggak berani. Ada pertanyaan yang biasa, ada pertanyaan ilmiah, ada pertanyaan kreatif. Pertanyaan ilmiah itu yang bagaimana? Pertanyaan yang kalau dijawab itu harus menggunakan proses yang lebih detail apa menggunakan percobaan. Kalau pertanyaan yang enggak ilmiah ya langsung jawab bisa. Pertanyaan ilmiah bagaimana pengaruh kemiringan panel surya terhadap kecepatan. Nah, itu perlu percobaan perlu ya, itu ilmiah. Bagaimana pengaruh jumlah stick es krim terhadap. Nah, itu hal-hal seperti itu membuat pertanyaan-pertanyaan seperti itu perlu dilatih. Ini anak-anak memang belum terlatihkan. Apalagi pertanyaan kreatif. Pertanyaan kreatif itu pertanyaan yang diawali dengan bagaimana jika. Ini mengutip bukunya Dyer itu yang dulu dikutip oleh K13 5M ya Dyer. Jadi orang itu kreatif ada 5M itu tahapannya ya. Yang kreatif itu adalah bagaimana jika misalkan kamu kalau disuruh membuat meja ini dengan yang beda, bagaimana jika? Bagaimana jika bentuknya, bagaimana jika bahannya, bagaimana jika itu. Jadi itu juga anak-anak latihkan seperti itu. Menggali informasi berbagai sumber, merumuskan ide. Nah ini. Ya, ini membuat. Ya, ini mungkin saya akan menunjukkan video yang lain ya. Untuk ini masih ada waktu. Yang terakhir sebenarnya ini kan saya tadi sore baru selesai menggarap best practice-nya ini juga ada kebetulan berbasis tentang STEM. Ini cuman belum selesai ini tentang berdiferensiasi. Saya mungkin bisa memutarkan aja ini tentang praktik baik yang saya terapkan ini bisa diamati langsung. Saya tutup dulu untuk suaranya bisa kelihatan, bisa terdengar deh.
Ya. Ini barusan saya kerjakan, maksudnya tadi sore, makanya tadi belum belum sempat apa untuk best practice-nya menggunakan metode STAR juga belum sampai refleksinya belum selesai. Ya. Ya ini sekarang ini kan apa ya pembelajaran berdiferensiasi. Ya coba lebih menekankan lagi pembelajaran berdiferensiasi. Bulan ini saya mencoba untuk apa berdiferensiasi berdasarkan gaya proses gaya belajar untuk prosesnya. Ya. Diferensiasi proses berdasarkan gaya belajar. Ya gaya belajarnya ini saya pakai apa website itu apa di alamat sudah ada itu akupintar.id. Anak sudah teridentifikasi. Kemudian menggunakan printes pakai kuis game ini ternyata anak sangat senang. Ya ini saya menyiapkan semua. Jadi itu lah. Jadi kita harus menggemetnya. Ya, Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, jadi ada pengetahuan prasyarat ketika mulai stream itu. Misalkan ini tadi. Mas, dan promosi dong Pak, ini kira-kira bisa ngeliat videonya di mana nih? Iya. Pak Ismail. Gitu. Ini di sana nanti saya. Iya. Iya. Ya, jadi. Terus masih ingat ya, kami sekurang. Kedengarin suara. Diaktifkan ini mikrofon. Kalau dia mau dikenakan. Ini masih mereview materi pembelajaran sebelumnya. Ini video aksi nyata bukan Pak? Ini bukan ini persiapan untuk program apa itu PTK bahasa fasi diminta kepala sekolah untuk. Nah ini proses mengamatinya gitu, mengamati langsung masker. Nah ini anak mengamati, tapi yang belajar tidak bisa mengamati ya. Jadi sama ya antara PAUD dan SD bahwa warnanya. Dalam pembelajaran sains itu menggunakan 5M ya. Menggunakan prinsip 5M ya Pak ya. Dalam saintifik. Ya, ini koneksinya Kak. Ya, ya itu tadi. Jadi kalau apa diarahkan untuk membuat pertanyaan-pertanyaan ini anak-anak masih belum berani, menurut saya belum terbiasa. Ini iya. Perlu dibiasakan untuk
bertanya, berani bertanya. Nah, ini pertanyaan menantang. Saya biasa. Ya. Ya kalau di PAUD juga ya, ada ini mengamati, saya menanyakan. Di kan itu kan tugas yang kita berikan proyek itu kan sifatnya terbuka. Artinya ini nanti tergantung anaknya masing-masing, sehingga ini sebenarnya bisa dikatakan menurut saya berdiferensi produk tapi berdasarkan minat. Kalau yang tugas, jadi tugasnya itu tidak kalau beda dengan, jadi STEM itu bukan pengayaan ya. Misalkan kayak prakarya itu mirip apa ya, kita membuat anak meniru A, lah itu bukan STEM. Jadi STEM itu PJBL atau STEM itu dia itu tidak meniru lagi tapi mengembangkan sendiri. Kebanyakan level-levelnya ada yang masih meniru berapa persen, ada yang jadi itu berdasarkan minat. Untuk mas-mas ini mau cuma ini memang ini yang saya apa ya terapkan, saya juga masih belum butuh konfirmasi dengan nanti. Ketika proses diferensi proses berdasarkan profil gaya belajar tadi, ini saya kelompokkan berdasarkan gaya belajar ini. Tapi yang depan sendiri ini audio. Karena ternyata anak-anak ketika saya tes gaya belajar itu tidak semuanya satu. Itu biasanya memiliki dua dominasi. Memang dominasi ada dominasi pertama, dominasi kedua. Seperti yang ini, sebelah sini ini visual kinestetik. Visualnya yang besar, kinestetik. Yang audio nggak ada. Nah, sebelah sini ini ada tiga ini. Audio, kinestetik, visual. Terus sebelah sini kinestetik, visual. Jadi kadang-kadang itu memang tidak satu dominasi gaya belajarnya ini berdasarkan tes yang saya gunakan gitu. Sehingga ini saya kelompokkan berdasarkan yang dominan tadi, ini audio, visual, ini kinestetik ya. Ini saya taruh di depan, sehingga ini saya tidak mengasih tugas yang spesifik. Maksudnya tidak mengasih media yang spesifik, proses yang spesifik. Karena semua, misalkan LKPD ini semua saya kasih LKPD yang sama, ada materinya yang bisa dibaca. Bagi yang memang visual atau lebih penekanannya ke membaca, dia akan membaca. Bagi tidak akan, ya mungkin kurang. Tapi di sini saya kasih poster juga, ada poster saya tempel-tempel di sini. Saya membiarkan mereka yang visual itu sendiri yang memberikan penekanan sendiri. Kemudian saya juga memberikan bahan alat bahan ya. Ini kan membuat masker. Jadi sudah saya kasih kain, gunting, jarum. Jadi yang kinestetik ya. Tamanya ini yang saya temukan bahwa yang kinestetik itu ternyata sebelum membuat dia itu membuat dulu, mencoba dulu, membuat contohnya dulu. Akhirnya gagal baru membuat lagi. Itu biasanya kinestetik itu membuat dulu ini. Jadi saya kasih, tapi ini saya kasih semuanya. Supaya semua, karena ini juga ternyata masing-masing ada kinestetiknya, cuman dominasinya ada di mana gitu. Jadi tidak tunggal. Kemudian juga saya ajak ke lab juga untuk audio, khususnya yang penekanannya audio, tapi semua saya ajak. Tidak hanya yang audio saja, semua saya ajak ke lab. Tinggal nanti yang penekanannya audio lebih mungkin ya. Nah, ini proses untuk alternatif desain, mendesain, pilih satu, kemudian membuatnya memang ada tata strukturnya di rumah juga. Tapi ini anak-anak memang benar-benar membuat sendiri. Hasilnya memang nggak terlalu bagus ya, tapi ya, sudah bisa dipakai. Menjahit tangan sudah ada anunya. Nah, itu kan proses presentasi ini tadi ada posternya anak-anak terus mengkonfirmasi, membuat kesimpulan ya. Ya. Jadi disesuaikan dengan gaya belajar anak ya Pak ya, ketika kita menyampaikan pelajaran STEM. Iya, tadi ya. Ya mungkin itu. Ini gimana? Masih ada waktu atau sudah habis waktunya? Kalau ini tadi yang panel surya tadi.
Ya, ini tadi gimana ya? Supaya yang jelas kita harus berani mencoba gitu. Kalau kita takut salah, nggak akan jadi. Jadi itu salah satu kunci. Harus berani mencoba. Sempurna itu enggak kita targetkan. Akhirnya kita yang penting melaksanakan, nanti di tengah jalan pas ada masalah, nanti kita selesaikan dari sini. Baik Pak Ismail. Pembuat, ya. Pak, ini udah ada beberapa pertanyaan di chat ya. Sambil diskusi aja, sharing. Karena memang waktu kita sampai pukul 9 malam saja. Nanti akan ada door prize yang bisa Bapak pilih bagi yang berhak mendapatkan dari pertanyaan yang nanti akan kita simak. Ya. Demikian mungkin sekilas paparan dari saya. Mohon maaf, barangkali masih banyak kekurangan. Saya lebih ke sharing. Saya persilakan, Bu. Betul, Pak. Ini karena pertanyaannya banyak dari level PAUD ya, Pak, ya? Mereka ingin dapat gambaran bagaimana kalau seperti STEM itu diaplikasikannya di sekolah pendidikan anak usia dini, Pak. Contoh sederhana saja katanya. Ini contoh sederhananya, ini saya bukan praktisi yang ada di PAUD, cuman secara umum tadi yang saya sampaikan, STEM itu sampai level mencipta. Dan untuk mencipta, anak-anak juga harus memahami pengetahuan dasarnya dulu. Nah, seperti itu pedomannya seperti itu. Nah, tahapannya tadi engineering design process gitu. Mungkin kita pakai media-media yang sederhana, sedotan atau pakai sedotan misalkan ya. Sedotan aja membuat semacam jembatan, membuat itu kan sudah bisa. Misal ya. Membuat sedotan itu membuat jembatan itu ya itu kembali. Jadi levelnya yang kita turunkan tetap mencipta, tapi konteks proyeknya kita sesuai kerja sederhanakan. Jadi yang tahu sebenarnya gurunya masing-masing. Oke. Ya, mungkin itu yang bisa. Kayak bahan daur ulang kali Pak ya, membuat mobil-mobilan dari botol, gitu kan? Ya. Tadinya satu benda dirangkai menjadi bergerak, kan jadi mobil, ya. Gitu kan? Intinya tadi tidak meniru. Kalau menirukan itu mengayak, itu pengayaan, itu bukan STEM. Itu lebih ke pengayaan ya. Ini bukan meniru, tapi membebaskan anak untuk idenya ya berkas. Berarti Pak, kalau seperti mereka bermain Lego, terus mereka membuat sebuah rumah atau kendaraan, atau kan dari Lego itu mereka bisa menciptakan apa aja sesuai idenya. Itu berarti ya yang lebih sederhananya ketika di usia di pendidikan anak usia dini gitu Pak ya, atau TK ya. Ya, medianya baik itu Pak, Lego. Itu ya Pak ya. Lebih lebih sederhananya ya. Ini dari Bu Yuyun yang tadi disampaikan aplikasi STEM ini untuk pendidikan anak usia dini ya, yang tadi sudah disampaikan ya Pak ya, dipaparkan oleh Bapak. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, bagaimana implementasi STEM pada siswa sekolah dasar? Kalau sekolah dasar tadi Pak Ismail sendiri udah memberikan banyak contoh ya Pak ya? Ya. Barusan malah kemarin saya membuat cooler book anak-anak bisa. Jadi ada beberapa kali saya itu memang sukanya project terus. Ya kemarin terakhir cooler book itu materi apa itu. Anak-anak buat cooler book. Nah, saya uji berapa yang paling lama. Ya banyak Bu. Jadi itu tergantung kreativitas kita masing-masing dan kita keberanian kita mencoba. Oke. Mungkin nanti kita buka pertanyaan selanjutnya nih dari yang sudah resen ya. Silahkan, udah banyak sini. Sebentar, saya sapa dulu untuk Bunda Bunga. Bisa dibuka videonya. Atau yang lain, silahkan. Bunda Margaret. Pak Ahmad yang udah gak sabaran, Pak Ahmad. Pak Jala, kayaknya Pak Ahmad mau bertanya nih. Oke. Dari tadi. Sudah buka kamera. Ya? Sudah buka kamera ya? Oke, sudah Bu. Ahmad, Mangga Pak Ahmad. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ismail.
Pak Ahmad ya. Nggih. Pak Ahmad. Ahmad, silakan Pak Ahmad. Nggih. Jadi gini Bapak Ismail, mohon maaf, mungkin dari apa ya, pengetahuan saya mungkin masih low banget. Jadi soal berhubungan dengan STEM ini masih sangat kurang, beda dengan jenengan yang sudah high thinking tadi nggih. Jadi yang jadi pertanyaan saya, misalkan kita kan dari PAUD Pak nggih, kita ini dari PAUD. Jadi keseharian kita itu menghadapi anak-anak. Nah, untuk pembuatan dalam suatu proyek paling tidak kan kita harus pemantik dengan video, dengan gambar. Lah, anak untuk menghasilkan karya tadi yang Bapak sampaikan tadi, karya itu tidak boleh sama dengan apa yang sudah kita contohkan. Lah, sedangkan anak-anak kan jelas tidak mungkin kalau harus imajinasi sendiri bisa, cuman paling tidak kan kita memberikan contoh untuk itu tadi. Yang jadi pertanyaan saya itu tadi, apa bisa? Gimana ya, saya kok bingung. Pak, jangan grogi Pak. Tenang aja Pak. Itu tadi, kegagalan saya itu, kita itu bisa, anak-anak itu bisa membuat proyek, bisa menghasilkan dengan contoh, itu saja. Tanpa contoh ya, Pak. Tanpa contoh saya, boleh bisa, saya tambahkan Pak. Pertanyaan gye. Pak Kondo. Ahmad maksudnya. Kan ini Pak, kalau di PAUD itu kan ada namanya ATM ya, amati, tirukan dan modifikasi gitu kan. Nah, maksudnya Pak Ahmad itu kan kadang-kadang anak TK itu kan apa yang diimajinasi dia kan dari hasil melihat dia mencoba gitu menyamakan walaupun tidak sama persis gitu mengembangkannya. Nanti kan tadi kata Bapak bilang tidak boleh meniru. Sedangkan mungkin dalam ATM ini kan memodifikasi walaupun hampir mirip, itu kira-kira diperbolehkan atau enggak, seperti itu ya Pak Ahmad ya? Iya benar Bu, ya, seperti itu. Ya tadi saya juga setuju Pak. Jadi saya kan tadi waktu di apa konteks SMA tadi itu saya memberikan contoh. Jadi kan itu kan ATM tadi disampaikan ya, amati tiru modifikasi. Maksudnya ya itu memang ada level-levelnya Pak. Anak-anak itu kalau memang masih sangat pemula itu kita beri contoh, ya contoh dari itu nanti dimodifikasi. Dimodifikasi kan bisa hal-hal yang sederhana kita modifikasi itu sudah menjadi sesuatu yang beda. Jadi apa namanya? Maksud saya tadi bukan kok berarti nggak boleh kita kasih contoh, boleh. Maksud saya dalam konsep STEM itu. Ketika kita menirukan, kalau yang ideal ya, kan ini kan kita nggak harus bicara ideal ya. Kalau ideal secara teori itu kalau kita apa menerapkan brand STEM, kemudian anak itu membuat persis apa yang kita contohkan, itu namanya bukan STEM. Kalau secara teori gitu, itu artinya anak-anak itu meniru gitu, apa ibaratnya. Nah, tapi itu kan kemudian bisa dikembangkan terus, nggak selamanya anak-anak itu meniru kan. Atau kita bisa tritikrian, bisa sisi ini diubah, sisi mana diubah. Jadi maksud saya itu Pak, tadi saya setuju juga dengan Bapak, bahkan level kuliah, level apapun tetap butuh ATM ya. Level tinggi aja butuh meniru dulu, baru memodifikasi. Oke, baik. Ya. Baik Pak. Bagaimana Pak Ahmad, sudah ada gambaran ya Pak ya? Ibu, nggih, terima kasih. Terima kasih Pak Ismail. Terima kasih juga Bunda Niken. Iya. Untuk selanjutnya ada dari chat nih. STEM ini identik dengan C6 katanya Pak ya. Apakah seperti itu? Ya, STEM itu tadi kalau ya tadi saya tuh sebenarnya apa ya? Sangat cocok dengan taksonomi Anderson itu yang belum revisi ya. Karena sebelumnya kan belum itu kita menggunakan istilah C1 sampai C6. Di Anderson itu kan ada dua dimensi ya, proses kognitif sama pengetahuan. Nah, proses kognitif yang paling tinggi itu adalah mencipta ya. Level yang paling tinggi adalah mencipta. Dan disitulah STEM itu mencipta. Saya baca apa? Di dalam mencipta itu nanti ada merumuskan ide, ada kreatif ya. Kemudian ada kritis juga. Jadi
ketika membuat indikator tujuan pembelajaran, itu kalau STEM ya usahakan sudah mencipta, ya, merumuskan ide gitu. Ya, seperti itu. Kalau literasi, literasi ini kan maksudnya literasi ini kan umum ya. Literasi itu bisa masuk ke memahami, menganalisis itu literasi semua itu. Sampai mencipta juga bisa literasi. Jadi bukan maksudnya bukan penggolongannya tidak sama, ini beda ya. Literasi itu keterampilan dasar ya. Keterampilan dasar yang juga dalam prakteknya itu ya membutuhkan pengetahuan, tidak berdiri sendiri. Tapi beda dengan mungkin keterampilan proses, mengamati ya. Mengamati itu berdiri sendiri. Orang itu bisa mengamati oh ya literasi sendiri berarti ya. Mengamati misalkan mengamati dalam konteks fisika. Itu juga diartikan juga secara global. Berarti bisa pasti bisa mengamati dalam konteks biologi, masih bisa mengamati yang lain. Beda dengan level 6 tadi yang mencipta itu tergantung pengetahuan. Belum tentu mencipta dalam bidang, bahkan dalam bidang topik A beda dengan topik B gitu. Ya maksud saya ya seperti itulah. Memang STEM itu ya nggak lepas dari pengetahuan. Istilahnya kognitif ya pengetahuan. Orang itu nggak bisa membuat, orang itu bisa membuat karena dia paham. Kalau hanya sisi psikomotornya ya, bukan lebih ke STEM itu ya. Kalau misalkan orang tadi membuat, anak bisa membuat tadi saya contohnya masker ya. Minimal masker itu kan ada konsep bahwa konsep menjahit proses pengetahuan prosedural menjahit itu gini. Konsep dalam menutupi organ hidung ya. Nah, ini ya tadi kembali. Jadi tidak bisa dilepaskan dengan pengetahuan ya. Jadi sebagai prasyaratnya seperti itu. Kalau enggak, maka trial and error. Dia akan mencoba-coba, gagal, enggak tahu konsepnya. Ya, itu menurut saya seperti itu. Termasuk literasi ya. Literasi ini kan masih general ya. Literasinya itu membutuhkan pengetahuan apa yang diliterasi. Ya, mungkin ada lagi, Bu. Ya, baik. Ada lagi yang mau bertanya, bisa buka kameranya. Ada Bu Eliati atau Bu Dailis, silahkan. Ini sudah Mbak Ika mau nanya tadi. Mbak Ika katanya mau nanya. Mbak Ika, Bunda Ika, silahkan. Itu bukan pertanyaan saya, Bunda, tapi pertanyaan Pak Rian. Besok disampaikan, Bu Ika. Iya, sebentar ya, saya bacakan Pak Ismail. Ya, sebentar, ini ada Pak Hanrian dari komunitas Guru Cakep bertanya, nitip pertanyaan aja katanya, karena saya tidak bisa hadir, maaf. Jika STEM adalah Science, Technology, Engineering, Matematik, bagaimana cara mengintegrasikan dengan nilai agama atau religi, lalu bagaimana porsinya agar efektif dan anak memiliki karakter atau akhlak atau adab yang baik. Terima kasih. Sekian. Itu pertanyaannya Pak Ismail, silakan. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi terkait dengan tujuan itu kan kalau sebelumnya kita bagi breakdown jadi tiga ya, pengetahuan apa yang dikuasai anak, keterampilan apa yang kita latihkan dan sikap apa yang kita tanamkan. Nah, terkait sikap ini sifatnya indirect teaching ya. Kalau kita itu sebagai guru umum ya, bukan berarti kita mengajarkan sains itu mengabaikan sikap, tidak. Itu secara otomatis melekat di dalam pembelajaran itu. Ya, jadi kita tidak mengotak-ngotakkan. Jadi secara nggak langsung, misalkan kita orang sains itu mengajarkan keterampilan proses sains itu juga mengajar sikap ilmiah, sikap bagaimana kejujuran, sikap ya itu secara langsung ya. Nah, terkait dengan konteks STEM tadi yang berkaitan agama, ini kembali lagi terkait dengan kreativitas Bapak Ibu ya, yang mengajar agama tadi, mencari temanya. Ya, saya belum menemukan ya, mungkin bisa dicari itu. Misalkan dalam sejarah, apakah bisa dalam sejarah? Bisa.
Dulu saya pernah project, bukan project, mengamati ya waktu itu di candi itu di gapura Kerajaan Majapahit ya. Itu nilainya ternyata ada sisi sejarah, ada sisi teknologinya. Misalkan ketik bagaimana membuat strukturnya, terus bahannya kok dari bata, terus itu ada nilai sainsnya, ada nilai sejarahnya juga, ada nilai geografisnya juga. Jadi sebenarnya apa ya, dalam idealnya kan ilmu itu sangat terkait dengan satu, cuman kita aja nggak tahu gitu bagaimana menghubungkannya gitu loh. Sehingga sejauh mana kita bisa, ya tergantung kreativitas kita. Kita bisa mengkaitkan. Seperti tadi ya, saya alat musik. Bayang saya dulu alat musik itu bagiannya orang seni. Ternyata enggak. Saya alat musik itu ketika membuat recorder misalkan, itu fisika. Ketika membuat lubangnya, ini panjangnya berapa, panjang berapa, skala musiknya apa, itu ada fisika, ada rumusnya. Nah, ya ternyata gitu. Ternyata apa, kita, saya baru tahu ya. Ya itu tadi mungkin sepengat kita belum menemukan itu ya. Carilah misalkan tema-tema proyek yang terkait dengan agama, unsur agama juga. Misalkan tapi ini agama ya, di dunia apa, kajian-kajian kitab kuning itu kan ada misalkan mencelupkan apa sayap itu di bagian kiri, ada racun bagian kanan. Misalkan diteliti dari sisi sainsnya kan bisa. Jadi maksud saya itu ya kembali ke kita, sejauh mana kita itu mampu mengkolaborasikan pengetahuan-pengetahuan itu tadi ya, yang saling terkait tadi pada tema spesifik tadi. Boleh saya tambahkan apa pertanyaan Mbak Ika, Pak? Ya. Jadi gini Pak, di dalam capaian perkembangan itu kan ada 3 penilaian ya. Nilai ya. Agama dan budi pekerti, lalu jati diri dan STEM dan literasi. Mungkin kalau STEM dan literasi kan di sini kan sudah ada narasi dan pembahasan. Lalu bagaimanakah dari pembelajaran STEM ini ke penilaian ke arah nilai agama dan budi pekerti gitu kan, dan ke arah jati diri gitu maksudnya Pak. Iya. Ya, mungkin menurut saya sama dengan pembelajaran yang lain di STEM ya. Dengan budi pekerti itu yang seperti apa Bu ya? Kalau kita pembelajaran STEM ketika anak-anak mampu sudah membuat ya, kita harus meneruskan anak-anak untuk bisa bersyukur, untuk tidak apa ya, merasa bangga diri atau gimana. Itu kan sebenarnya nggak langsung kita menanamkan untuk budi pekerti. Betul. Gitu. Betul. Ya, betul. Jadi itu indirect jadi teaching. Tidak bisa dilepaskan gitu ya Pak ya. Memang ya. Harus. Gabung. Jadi kita mengarahkan berarti ya. Sabaran juga nih Pak ya, ketika mengerjakan proses ya. Itu kan mereka dilatih untuk sabar ya. Ya jangan sampai kita itu justru malah saling apa ya, menghambat. Memang fokus pendidikan banyak ya. Kita itu di sisi satu, kita ingin meng-up sisi kemandirian, sisi kreativitas. Sisi yang lain, kita ingin meng-up juga budi pekerti. Nah, ini saling berkolaborasi. Jangan kita, budi pekerti saja nanti. Nah, enggak ya. Kita kita berkolaborasi. Kita melengkapi, menyempurnakan bersama. Betul. Berarti semuanya, sekalipun itu pembelajarannya STEM, nilai-nilai P5-nya juga ada di sana ya Pak ya? Ya. Jadi anak bisa mengetahui perbedaan antara ciptaan Tuhan dengan ciptaan manusia. Jadi seperti itu juga kan Pak ya? Iya betul. Ya. Oke. Ibu Kurniatus sudah buka on kamera nih, ingin bertanya kah? Mic-nya belum dibuka Bunda? Belum Ibu. Oke. Ya. Waktu kita sudah hampir selesai ya? 20 menit lagi, Bu Jelda. Yang lebih sederhananya, Pak, kalau di SD mungkin kita sharing dan diskusi aja, Pak, ya. Sudah banyak, biasanya kalau Bapak ya saat ini sudah banyak menciptakan atau juga melakukan proyek itu ya. Tapi kami sejauh ini sih kalau untuk di TK, Pak, terkadang guru itu masih, apa ya, mentok gitu, harus apa yang ingin kita berikan untuk anak, terus juga kira-kira repot Pak mengarahkan anak-anak itu untuk bisa menciptakan sesuatu gitu. Jadi terkadang kita mengikuti imajinasinya mereka aja. Itu kalau menurut Pak Ismail seharusnya mereka itu diarahkan saja atau memang biarkan saja gitu sesuai dengan imajinasinya mereka.
Ya kan kalau sesuai imajinasi mereka berarti sudah otomatis sudah anu kan itu kreatif itu. Jadi kan minimal misalkan enggak sampai level membuat kan mengarahkan anak itu berpikir divergent itu, berpikir berinisiasi, menginisiasi sendiri untuk mengemukakan ide-idenya gitu. Jadi selama ini kan kita terbiasa untuk konvergen ya, menyuruh anak A, ya, anak A, B, anak-anak B, ya, gitu. Tapi suatu ketika kita harus memberikan kesempatan anak untuk membuat inisiasi, ini inisiatif sendiri. Gitu. Itu sudah otomatis kan berarti anak itu memukakan ide kan, memproduksi ide sendiri kan. Gitu. Itu ya itu tadi kembali kita selama ini tugas pembelajaran atau dalam pembelajaran kita ada tugas ya. Cenderung tugasnya adalah konvergen, tugas yang memang sudah ada jawabannya, sudah pasti jawabannya. Penilaian juga gitu, penilaian pertanyaannya sudah jelas. Nah, maka kita ganti sekarang itu misalkan pertanyaan-pertanyaan yang divergen. Itu kalau mengarahnya kreatif ya. Misalkan coba rumuskan ide bagaimana memecahkan masalah ya, di mana penyelesaiannya itu banyak sekali. Penyelesaiannya itu tidak satu ya, dua, dua, tiga. Nah, kita itu ya. Nah, untuk apa? Itu arahnya kalau yang kreativitas ke akhirnya sampai mencipta tadi. Membiasakan untuk berpikir secara terbuka. Saya punya mau siap bertanya Mbak Jelda tadi. Iya. Silakan Bu. Karena tadi udah siap bertanya barusan. Potong. Iya. Bu Kurnia tadi silakan dibuka Bu Kurnia. Ya, Bu Kurnia dari SMA. Yusdiana ya tadi ingin bertanya. Bu Rusdiana ingin bertanya, Bun, maaf ini mic-nya masih di off. Bu Rusdiana? Iya, ya. Sudah ya, nggak di off kan suaranya? Maaf. Jadi menurut saya begini, Bu Rusdiana. Terima kasih Bapak Ismail. Karena saya orang PAUD gitu ya, seperti katakannya Bu Zelda. Sebenarnya ini hanya sekedar menambahkan saja ya Pak Mail, mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu ya. Karena selama ini, karena di ruang ini kita berdiskusi bersama, yang saya tanggap yang luar biasa terhadap inovasi yang diberikan oleh narasi. Kendala sinyal sepertinya. Bunda. Iya, final kayaknya. Sehingga kegiatan pembelajarannya itu lebih banyak kepada inisiasi guru, bukan inisiasi anak gitu. Karena sebenarnya kalau kita mau menelaah, mau mencoba gitu, apalagi kayak kami tinggalnya yang luar biasa ya, kami tempat tinggal kami yang berada di pinggir kota, mudah-mudahan itu sebenarnya bisa menjadi wawasan kita untuk memanfaatkan alam sekitar gitu. Nah, keterkaitan antara intrakurikuler dengan kokurikuler dalam pembelajaran pun sebenarnya itu ada gitu. Cuman gitu kalau kata Bu Zelda, kadang kita tuh terputus pada apalagi yang bisa kita berikan gitu. Mau berbuat apa gitu. Khawatir anak tidak sampai pada keinginan kita, padahal kalau anak kecil itu anak yang penuh imajinasi walaupun ketidaksempurnaan dalam pembentukan satu bentuk itu. Namun ketika salah satu KD di dalam pembelajaran moral, maka setiap sudut pembelajaran yang ada di dalam STEAM itu sudah mengajarkan kepada anak untuk rasa bersyukur terhadap media yang diciptakan, kemudian bekerja sama dengan teman-temannya, kemudian ada rasa saling mengantri. Itu sebenarnya di dalam penciptaan kegiatan moral pada P5 itu
Insya Allah itu sudah ada. Cuman kadang-kadang ya itu tadi Pak, dengan adanya kegiatan hari ini, saya melihat bahwa luas sekali gitu. Ada luar banyak sekali pemasukan untuk kami yang berada di zona PAUD gitu. Mungkin itu yang hanya bisa saya sampaikan tadi melihat pertanyaan dari Ibu tadi, bagaimana STEAM bisa include dalam pembelajaran pada karakter moral anak gitu. Mungkin itu ya Bu Zel yang bisa saya tambahkan. Baik Bunda Yus, terima kasih banyak. Beliau ini ada Ibu dosen PG PAUD ya Bunda ya? Bukan Pak. Bukan saya. Sama-sama dengan Bu Niken ya. Untuk terima kasih atas pemaparannya. Semoga bisa memberikan gambaran lebih lanjut untuk kami yang ada di pendidikan anak usia dini. Berikutnya tadi, mohon maaf Ibunda Kurnia, tadi sempat terpotong ya. Ingin menyampaikan pertanyaan Bunda Kurniatus. Silakan Bunda, kami berikan kesempatan untuk membuka mic-nya Bunda Kurniatus tadi sempat terputus. Atau silakan Bu. Bunda Niken. Bu Kurniatus, jadi bertanya atau tidak? Oh, Bu Rusdiana. Oh, mohon maaf ini yang dari Malang ya, Bun ya. Bu Rusdiana tadi ingin menyampaikan pertanyaan. Hampir sama tadi dengan Ibu dosen saya Bu Yusdiana. Silakan Bunda Rusdiana dari Malang. Kami persilahkan. Sebelumnya mohon maaf, bagaimana penerapan STEAM jika mindset guru, STEAM sendiri kan berproses pada student center ya, sedangkan bagaimana merubah mindset guru jika masih teacher center, dalam STEAM itu kan pembelajarannya berbasis proyek. Terima kasih. Baik, terima kasih Bunda Rusdiana dari Malang. Bagaimana Pak Ismail? Memang sejauh ini sih kebanyakan masih terpusat pada guru ya? Ya, terima kasih. Ya, terus terang saya juga banyak belajar ya. Banyak, khususnya ada di jenjang PAUD ini ya. Saya juga sering tidak bisa membayangkan. Saya ngasih kelas 1 aja sudah mungkin ya. Makanya saya dipilih kelas ke atas. Jadi Bu, mungkin tadi ya kembali ke kalau kita mengajarkan stream approach ya, itu memang membutuhkan banyak energi bahkan biaya. Sehingga mungkin kemungkinan banyak guru yang memilih jalan yang enak ya, mengajarkan dengan tidak lebih yang biasalah, biasanya seperti itu. Akan tetapi juga tentu kita kalau melihat tadi apa yang saya sampaikan, ya apakah kalau kita tidak mau mencoba bagaimana dengan kedepannya seperti itu. Sehingga ya kemauan ini Bu. Yang pertama adalah ada kemauan. Kalau dimulai dari diri kita sendiri. Itu yang saya alami, bahkan butuh waktu yang lama ya, proses yang panjang, kita terus berkarya terus memberikan ibaratnya itu praktik baik, bukti-bukti praktik baik gitu ya, sehingga sambil mengaruhi teman-teman yang lain gitu. Syukur-syukur sekolah ya, di pimpinan ya. Kalau masuk pimpinan itu sudah pena. Lebih mudah lagi kalau kita masuk ke kurikulum atau masuk sekolah itu ada penekanan juga. Nah itu nanti akan lewat MKMP. Nah, MKMP ini lebih enak kita itu bekerja karena terus terang kalau menerapkan STEAM itu kalau kita ada tim, ada teman itu akan mudah. Sehingga saya sendiri itu kemarin itu waktu di SMA ya, ini sendiri ya. Itu berapa tahun baru mendapat perhatian ya. Ternyata ketika akreditasi digunakan. Itu digunakan semua, maksudnya sangat bermanfaat semua. Sehingga ya akhirnya sekarang mendukung sekarang itu. Memang butuh proses. Ya. Karena saya juga sekarang kemarin waktu akreditasi juga gitu, saya menggunakan STEAM untuk observasinya itu. Dan alhamdulillah dapat A+ ya. Itu terbaik di Jombang itu waktu itu. Alhamdulillah. Jadi itu kalau mau dilihat manfaatnya sangat banyak. Mungkin
dari sekolah juga belum memahami itu. Ya itu Bu, jadi ada kemauan, terus kita dari diri kita sendiri dulu, terus menerus, kemudian berusaha untuk memberikan pengaruh ke pimpinan sekolah gitu, supaya dia mendapat dukungan, utamanya dana. Oke. Iya. Baik, baik seperti itu Bunda Rusdiana ya. Jadi harus memang ada tekad dari kita, kemauan sendiri untuk berinovasi ya Pak ya. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama Bunda. Berikutnya tadi ada Bu Eka nih yang sudah. Bu Eka yang ingin menyampaikan pertanyaannya mungkin tadi sudah buka kamera ya. Silakan Bu Eka, satu pertanyaan lagi ya Bunda Niken dan Pak Rizal terkait waktu kita. Nanti Pak Ismail bisa memilih dua penanya. Bu Kurniatus belum dikasih kesempatan bertanya Bu Jada. Bu ini Bu Kurniatus tadi ditanyain loh, dia enggak respon, jadinya dilanjut ke yang lain. Bu Kurniatus mana Bunda? Silakan bisa di. Kita sudah S2 unmute juga sih tadi. Kita kasih satu pertanyaan lagi nih. Sinyalnya Bu. Kita menutup kegiatan kita pada malam hari ini. Bunda Kurnia. Ya. Bapak Ibu yang mungkin masih ada pertanyaan, boleh sangat diperbolehkan sekali untuk menuliskan pertanyaannya nanti di kolom daftar hadir ya. Di sana kan ada masukan, saran, dan juga mungkin pertanyaan ya. Sebisa mungkin kami akan coba fasilitasi, karena memang materi STEM ini sebenarnya kan luas gitu ya, cukup luas. Oke, Pak Rizal, sebentar saya ingin membacakan satu pertanyaan dari chat. Nanti bisa dijelaskan oleh Bapak Ismail. Yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi serta contoh sederhananya, Pak? Nah, iya. Ibu Mariana, karena tadi disinggung ya, karena tadi disinggung pembelajaran diferensiasi ya. Diferensiasi dalam STEM juga di situ. Iya. Okay. Sama ya. HOTS, high order thinking. Iya, pembelajaran berdiferensiasi ini kan lagi apa? Digalakkan. Lagi digalakkan. Iya, jadi melanjutkan apa menjadi pemikiran Ki Hajar Dewantara juga sesuai. Pembelajaran berdiferensiasi ini kan kalau kita melihat dari saya juga belajar sama ya. Itu dibagi ada diferensiasi proses, konten, proses sama produk. Konten, proses sama produk. Nah, berdasarkan ada tiga juga. Bisa berdasarkan minat, bisa berdasarkan kesiapan belajar, atau berdasarkan profil siswa. Nah, profil siswa ini salah satunya bisa gaya belajar yang saya terapkan tadi. Ya tadi itu saya menerapkan, bukan berarti satu anak satu kurikulum, kan itu katanya. Jadi tetap tugasnya sama, pembelajarannya sama, cuman misalkan tadi diferensiasi proses ya, itu ketika anak audio akan saya perlakukan lebih apa ya, menekankan ke audionya. Misalkan saya, oh kelompok audio saya taruh di depan, kemudian saya kasih media yang ada suara apa mungkin audio ya, YouTube tadi, media lebih ke penekanan audionya. Kalau yang visual ya penekannya ke visual, berarti kayak poster, kasih gambar-gambar, kemudian membaca gitu. Kalau yang kinestetik tadi saya suruh praktek langsung intinya. Tapi tadi kembali lagi yang kasus saya tadi kan diferensiasi proses berdasarkan gaya belajar tadi ya. Nah itu tadi anak itu ternyata tidak hanya punya satu dominasi, tapi bisa dua. Misalkan tadi anak ada yang visual kinestetik ya, ada kinestetiknya juga, cuman yang lebih dominan visualnya. Nah kalau kita hanya mengandalkan visual saja, nah kinestetiknya nanti nggak bisa diasah. Nah, sehingga saya juga memberikan kesempatan yang lain, apa mungkin visual saya kasih praktek juga tergantung anaknya nanti. Tapi juga terkait dengan tugas project STEM itu juga menurut saya itu sudah diferensiasi, karena kita selama ini memberikan tugas project STEM itu kan divergen, apa terbuka, sehingga anak itu membuat berdasarkan apa yang dia pilih. Itu kan sudah memberikan kebebasan kita berdasarkan minatnya. Itu menurut saya juga hasilnya kan berupa produk ya, produk berdasarkan minat. Itu menurut saya sejauh ini itu, cuman saya belum mengkonfirmasi lagi.
seperti itu, termasuk high order thinking skill itu kan ada di level yang misalkan dari sisi proses kognitifnya itu kan ada menganalisis, mengevaluasi, sama mencipta, ada kontekstual itu ya, tidak lagi hanya memahami, menganalisis berdasarkan pengetahuan konseptual, mengevaluasi berdasarkan pengetahuan konseptual yang besar, mencipta. STEM ini juga sudah high order thinking skill saya gitu, dan kontekstual, bukan sesuatu yang dibuat-buat, soal olimpiade misalkan, soal yang dibuat-buat itu bukan kontekstual, itu apa ya, soal yang diadakan. Ya mungkin seperti itu. Oke. Ya baik Pak, alhamdulillah nih waktu kita sudah selesai untuk pembahasan kita pada malam hari ini, dan sungguh luar biasa ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa aplikasikan di lembaga kita masing-masing ya Pak ya, terkait ya, STEM ini yang memang sudah seharusnya kita bisa stimulasi kepada anak-anak kita, anak-anak didik kita, bahkan dari sejak pendidikan anak usia dini ya Pak ya. Karena sedikit terakhir ya. Jadi proyek itu tidak harus yang high, tidak harus yang wow ya. Jadi yang sederhana juga bisa. Kan dari yang wow juga bisa. Tapi kalau kita enggak, misalkan panel surya itu berat. Nah, terus kapan kita majunya kalau kita enggak mau mencoba, misalkan gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah banyak sekali bidangnya. Bidang teknologi IT bisa, bidang pertanian bisa, banyak sekali. Itu STEM seperti itu. Ya, mungkin itu Bu. Terima kasih. Iya, baik Pak. Pak Ismail nanti bisa bantu saya untuk memilihkan dua penanya yang nanti akan mendapatkan door prize buku dari Pak Rizal ya? Ya. Oke. Tadi ada Pak Ahmad Yani, ada Bu Ika, juga ada Bu Rusdiana ya, yang sudah memberikan pertanyaannya. Tapi kita hanya pilih dua saja nih Pak. Termasuk yang di kolom chat kali Mbak Jelda ya. Iya. Ya, gimana Pak Ismail? Mungkin bisa mungkin bisa dipilih dari pertanyaan yang kira-kira bagus tadi siapa. Nah, nanti dibantu sama Bu Zilda untuk menyebutkan mic-nya siapa. Silakan dibuka Pak Ismail. Benar, tadi saya lupa tadi pertanyaannya. Ya tadi yang terkait dengan ya PAUD ya. Pak Ahmad Yani ya? Ya. Yang penanya pertama ya, Pak? Ya, ya. Peserta pertama juga hadir. Pertama ya. Ya, P5-nya sudah diaplikasikan. Selanjutnya satu lagi ya Bunda ya. Bunda Diken. Satu lagi siapa Bu Sid? Mbak Jelda? Iya. Satu lagi bisa dari kolom chat kali ya Pak. Pak Ismail bisa dibantu dari kolom chat. Tadi ada di kolom WA Bu Jelda kalau mau lihat. Oh iya benar, sebentar Pak. Bu Ika ya? Bu Yuyun. Terus. Bu Yuyun ya Bunda ya. Enggak, terserah Pak Ismail, nanti Pak Ismail yang milih bukan saya. Ya, ya. Baca udah materi bacain aja. Lupa juga. Yang bertanya ini gitu. Sebentar. Enggak apa-apa dipilihkan sama Bu Zelda aja kali. Oh ya udah ya. Dari kolom chat. Jadi ada 6 orang yang bertanya di kolom chat. Di kolom chat kita? Sini kolom chat Zoom. Saya taruh di grup WA Mbak Jelda. Oke. Saya bingung Bunda nih pilihnya. Sama, pertanyaannya bagus-bagus malam ini ya Pak Ismail ya.
Kira-kira ada Pak Ismail punya ini sendiri enggak? Gitu. Yang pertama sudah ada, itu Bapak Ahmad. Mungkin ini kedua. Ada Bu Yuyu Ningsih. Tadi bisa dibacakan Bu pertanyaannya. Beliau menanyakan terkait ini, terkait aplikasi STEAM yang bisa diaplikasikan di PAUD sama dengan Pak Ahmad Yani ya. Tadi pertanyaan beliau penerapan STEAM untuk PAUD bisa diberikan gambaran gitu, Bu. Ini dari Bu Yuyu Ningsih. Bagaimana Pak Ismail? Bu, bisa masuk. Ya, bisa masuk ya Pak ya. Oke, nanti kami akan menghubungi untuk dua peserta yang akan dapat door prize dari kami ya. Yang akan diberikan oleh Pak Rizal. Rizal selaku ketua komunitas Komet Banten. Yang sudah banyak menciptakan buku ya. Mengeluarkan buku ya Bunda Niken ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Ismail untuk malam hari ini sudah berbagi dan sharing ilmu terkait STEAM-nya untuk kami semua yang hadir di ruang Zoom. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa sharing ilmu kembali ya Pak ya. Dan nanti tidak apa namanya bisa berkenan lagi menjadi narasumber kami semuanya. Baik. Pak Rizal, ada yang ingin disampaikan? Ya, tidak ada sih Bu. Cuma terima kasih aja untuk Pak Ismail, Bapak Ibu semua yang hadir. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa menginspirasi Bapak Ibu semua dan bermanfaat untuk pembelajaran Bapak Ibu. Baik itu di PAUD, di ST, maupun di jenjang-jenjang berikutnya. Intinya bahwa kami mencoba untuk menginspirasi dan juga berbagi ya, sharing kepada Bapak Ibu. Terima kasih banyak Pak Ismail, Bu Zelda, Bu Niken dan semua yang hadir. Ya, maaf Bapak Ibu ya kalau barangkali ada pemaparan yang kurang menjelaskan. Nama. Ya. Baik, Pak. Biasanya ditunggu materinya Pak Ismail tuh. Oh, ya, teman-teman guru. Dan link PowerPoint-nya. Link YouTube-nya Bun ya untuk bisa nanti melihat gambaran proyek yang beliau sudah hasilkan gitu untuk kami bisa jadikan acuan. Oke, pada kegiatan malam hari ini penutup dari saya yang pasti gerakan pembelajaran STEAM pada pendidikan dasar maupun tinggi merupakan daya tarik atau alasan untuk pendidikan kita menjadi lebih baik lagi. Semoga nanti siswa yang terlibat dalam pembelajaran STEAM ini akan belajar bagaimana cara belajar atau juga cara bertanya, bereksperimen, dan juga berkreasi membuat sesuatu. Sehingga anak didik kita bisa bersaing pada era yang sudah serba teknologi, yang nanti ke depannya bahkan tenaga manual gitu ya, tidak akan banyak dibutuhkan lagi, tapi kita memang harus berani bersaing dengan teknologi yang akan serba canggih. Mudah-mudahan semuanya Indonesia menjadi lebih baik lagi dan juga pendidikan Indonesia terutama dengan adanya kurikulum terbaru ini bisa mendukung kita menjadi negara yang lebih maju lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi untuk Pak Ismail sebagai narasumber kita pada malam hari ini. Bapak, semoga keberkahan ilmu yang didapatkan untuk Bapak dan juga untuk kami yang menyimak materinya pada malam hari ini. Bunda Niken, terima kasih sudah mendampingi, Pak Rizal juga sudah mendampingi kegiatan kita pada malam hari ini. Bapak juga ya, sebagai pembina. Terima kasih sebagai pembina yang sudah mendampingi sampai dengan selesai, Bu Citra. Dan siapa lagi Bunda? Saya belum hafal ini untuk mengurus semuanya. Banyak absen karena memang tugas belum selesai. Oke, itu sudah ya Bunda Niken ya.
Yang pasti saya ucapkan terima kasih untuk semuanya, Bunda yang sudah berkenan hadir dari Sabang sampai Merauke, luar biasa. Bisa dinantikan nanti kegiatan Komed Banten selanjutnya, karena akan banyak materi yang akan kita sharing atau juga pelajari bersama. Dan juga terima kasih mungkin ada beberapa rekan Komed kita yang juga hadir pada malam hari ini. Insya Allah kita semuanya saling mendukung semua program yang dihadirkan di Komed Nusantara ya Bunda ya. Dari saya sekali lagi mengucapkan mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Pak Ismail, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya sebagai moderator pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk yang tadi sudah berkenan bertanya. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit jawaban atau juga gambaran untuk bisa mengimplementasikan STEM di sekolah kita masing-masing. Mari kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan bersama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kami ingatkan untuk yang belum mengisi link absen, silakan nanti kita akan buatkan sertifikat untuk kegiatan kita malam hari ini. Dan dari saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ismail. Terima kasih teman-teman semua yang hadir. Terima kasih. Ditunggu PPT-nya Pak Ismail. Bukan ditunggu orangnya ya. Gak bisa hadir ke Tangerang Pak Ismail. Ya. Amin. Saya lebih suka dengar Pak Ismail cerita tentang karirnya Bunda Niken. Karya-karyanya ya. Sesuai. Anu, yang ditulis ini banyak. Ya, bersumber STEM itu dapat dari mana ya Pak Ismail supaya kita bisa update tentang STEM gitu. Sumber-sumbernya dapat dari mana ya kira-kira? Sumber-sumbernya banyak Bu, di artikel banyak itu. Ya kalau kita lebih baik langsung ke praktek aja. Ya teori dikit-dikit aja. Kita tuh nyari untuk bikin prosem program-programnya tuh suka bingung gitu. STEM apa lagi ya gitu. Keren Pak Ismail punya sumber khusus gitu dari mana sih untuk mendapat kita tuh bisa mendapatkan pembelajaran STEM setiap harinya gitu. Iya banyak cara, banyak sumber kan itu. Itu banyak, ada yang nyari proyeknya dulu baru ke materi, ada materi ke proyeknya, atau dari masalah ke sehari-hari kan di sekolah, barangkali di sekitar saja nggak usah jauh-jauh gitu. Intinya ya bebas lah, banyak cara untuk menghadirkan proyek STEM gitu. Di PAUD itu kan ada program yang namanya program semester, itu udah harus terperinci itu dari awal sampai akhir proyek-proyeknya gitu. Itu program dari Kemendikbud Bu ya. Program maksudnya sudah masuk ke rekomendasi ke kurikulum ya PAUD ya. Ya, gitu. Jadi kita harus bikin program semester.